Allah gambarkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Tolong garis bawahi kata-kata musuh di sini. Jadi mungkin yang Allah sebutkan secara langsung permusuhan abadi dengan kita manusia adalah syaitan. Gitu kan? Orang-orang kafir dari kalangan manusia misalnya kalau kita perangin mereka, itu kalaupun terjadi misalnya jihad dan segala macam yang berhubungan dengan masalah hukum itu, maka itu hanya sebatas ya hanya memberikan hukuman ya, atau hanya sekedar menunjukkan tentang kebenaran akan juga menang gitu ya. Kalau mereka meninggalkan kafirannya maka selesai. Kalau iblis dan syaitan memang tidak abadi. Abadi selamanya akan menjadi musuh sampai manusia itu meninggal. Dan hari kiamat pun dia akan masuk bersama para pengikutnya dari kalangan manusia juga ada. Ya. Maka Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu dimulai dari iblis dan semua yang mengikuti iblis itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah atau jadikanlah dia musuh. Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh jadikan dia musuh. Syaitan wajib dimusuhi, diperangi, ditolak, ya. Dihukum dan segala macam lah bahasanya gitu kan. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, seperti itulah.